benar-benar enak. Subscribe, subscribe, subscribe Chivy Channel. Dan jangan lupa nyalakan lonceng subscribe-nya ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di Chivy Channel. Nah, kali ini aku akan membuat bakwan sayur. Tahap pertama yaitu siapkan wortel. Nah, wortel ini potong aja segini, beberapa bagian ya. Dan diiris itu tipis-tipis. Ini segini saja. Nah, seperti ini saja ya. Kira-kira. Nah, aku punya ini ya, sahabat Chivy Channel, kol. Nah, juga sama, diiris tipis-tipis. Ini seperempat dari kolnya aja kita pakai ya. Irisnya tipis-tipis aja begini. Nah, iris lagi, lebih tipis lagi. Ya, masing-masing tadi ya. Kira-kira seperti ini aja ya, jadi nggak sulit gitu. Seperti ini saja, diiris tipis-tipis. Ini adalah daun bawang. Aku ambil 3 ya. Nah, potong bongkolnya. Nah, sebagai kalau lebih banyak lagi daun bawangnya lebih bagus ya. Jadi aromanya berasa. Tipis-tipis aja sahabat Chivy Channel. Nah, seperti ini. Gampang bukan? Seperti ini ya, masukkan semua bahan ke tempat yang lebih besar ya. Daun bawang di blender atau ditunggu, bawang putih dan bawang merah seperti ini dimasukkan saja. Garam, merica, dan kaldu. Nah, di sini aku pakainya kaldu udang ya. Jadi tuh enak banget rasanya nanti. Nah, diaduk aja begini sahabat Chivy Channel. Gampang bukan? Kemudian tidak lupa diberikan air secukupnya, diaduk lagi aja begini. Nah, aku juga masukkan toge di sini. Nah, sekarang tinggal diaduk. Ini jangan lupa ya sahabat Chivy Channel, ditambahkan air secukupnya. Setelah itu, bakwan sayurnya sudah selesai dan siap untuk digoreng ya. Jadi nggak usah pakai gula lagi karena udah manis dari sayur-sayuran tersebut. Nah, adonannya seperti ini ya, lihat nih, tidak terlalu kental dan tidak juga terlalu encer, pas banget ya. Nah, saatnya menggoreng bakwan ini. Panaskan minyak dalam pan, masukkan bahan ke dalam pan seperti ini ya. Ini enak banget ya, jadi cemilan keluarga.
nih kira-kira. Kira-kira setelah beberapa saat, tinggal dibalikkan ya, supaya dipastikan bawahnya di bagian atas, supaya pastikan kedua sisinya bisa matang dengan sempurna. Ini enak banget. Ini bakwan yang sangat enak dan cocok disajikan menjadi hidangan keluarga. Sepertinya ini sudah matang ya, pertanda dengan kuning kecoklatan seperti ini. Sampai jumpa di channel. Iya, wanya dan siap untuk diangkat. Enak banget. Nah, ini dia bakwanku sudah jadi. Nah, tinggal ditiriskan. Ini dia bakwanku sudah jadi seperti ini loh. Enak banget ini dimakan bersama dengan cabai rawit. Dia ya. Yummy. Demikianlah bakwan sayurku sudah selesai dibuat. Ini dia bakwan sayurku udah jadi ya, seperti ini bentuknya. Ini dia, enak banget. Nah, aku coba buka ya. Lihat tuh kresnya. Panas-panas ini. Wanginya itu harum banget ya. Aku mau makan dulu. Benar-benar enak. Ini rasa asin, manis dari sayurnya dan gurih. Ini aku pakai kaldu udang, itu cocok banget ya. Pas di lidah. Ini benar-benar harus recommended dicoba. Dengan cabai. Enak banget. Wow. Pedes. Tapi pas banget bakwannya. Dengeran tuh garingnya. Ini bisa dicoba bakwan sayur, menjadi andalan keluarga. Terima kasih telah menyaksikan GB Channel. Silahkan subscribe, like, dan share video kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami.